Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasiril mujahidin wa qami'it tughyan wa qahiril mustabiddin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'uth rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa rasulina al-qaidil habib al-shahidil mujahid nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat, ya insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Bersyukur kita kehadirat Allah Ta'ala dari lubuk hati kita yang paling dalam. Lisan kita basah untuk berzikir kepada Allah, mengingat dan memuji asma Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah mempergilirkan malam dan siang, mempergilirkan perjalanan matahari dan bulan, sebagaimana Allah mempergilirkan kalah dan menang, sebagaimana Allah mempergilirkan bangkit dan jatuhnya suatu peradaban. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu semua adalah karena izin Allah. Itu adalah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah di tahun ini kita dapat menyaksikan sebuah malhamah, sebuah pertempuran yang sangat fenomenal, yang barangkali boleh kita sejajarkan malhamah perang Gaza dengan badai Al-Aqsa-nya itu setara dengan malhamah Yamamah. Ketika kaum muslimin menggilas gerakan-gerakan dan menumpas nabi-nabi palsu, yang bisa kita sejajarkan dengan malhamah Hittin, ketika Salahuddin Al-Ayyubi dapat mengalahkan dan menghancurkan tentara salib pada tahun 1187. Ketika kaum muslimin dalam pertempuran Yarmuk di bawah pimpinan pedang Allah yang terhunus Khalid Ibnul Walid mampu mengalahkan pasukan Romawi yang berjumlah 10 kali lipat lebih besar daripada jumlah kaum muslimin. Bersyukur kita kehadirat Allah menjadi saksi sejarah atas peristiwa yang di awalnya adalah memberikan kita kesedihan, memberikan kita musibah, atau kita menganggapnya sebagai sebuah bencana, malapetaka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan di balik musibah, menginginkan di balik ujian, di balik setiap petaka yang menimpa saudara-saudara kita, justru di situ terdapat pelajaran-pelajaran yang berharga yang Allah berikan, Allah diktekan kepada kita semuanya. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang mujahid besar, perancang utama, arsitek utama pembebasan Baitul Maqdis, yang sejak beliau selesai urusannya menyelesaikan konfrontasi dengan kaum musyrikin Makkah, dengan kaum Yahudi di Madinah yang berkomplot dan berkhianat kepada Rasul, beliau mulai mengarahkan pandangannya, mulai memotivasi para sahabatnya untuk membebaskan Masjidil Aqsa sejak tahun ke-6 Hijriyah. Sampai wafatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan pasukan untuk membebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan Romawi, yaitu dari perang Mu'tah tahun ke-8.
lalu perang Tabuk pada tahun ke-9 Hijriah, dan Jaisu Usamah atau pasukan Usamah bin Zaid yang beliau utus pada saat beliau sakit menjelang wafatnya. Beliaulah arsitek utama pembebasan Baitul Maqdis. Bukan Umar Ibnul Khattab, bukan pula Salahuddin Al-Ayyubi, bukan pula pemimpin-pemimpin perjuangan Palestina saat ini yang merancang pembebasan Baitul Maqdis, tetapi dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sejak malam peristiwa Isra dan Mi'raj beliau bercita-cita dan merindukan Baitul Maqdis yang merdeka dari penjajahan asing. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi. Mari kita bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih penduduk Gaza. Terima kasih kepada kalian yang telah menghinakan pasukan yang terus-menerus digembar-gemborkan dan ditanamkan kepada opini kita, kepada benak kita umat Islam, bahwa mereka adalah pasukan yang tidak bisa dikalahkan. Terima kasih kepada Anda para penduduk Gaza yang telah menghancurkan berhala rasa takut yang telah mereka pahat ke dalam hati kita umat Muslim yang jumlahnya 2 miliar. Kami melihat betapa pasukan kalian ternyata telah mengalahkan dan membuat mereka hancur. Ribuan tentara mereka mati, ribuan di antara mereka yang cacat tetap seumur hidupnya, ribuan di antara mereka yang kemudian kehilangan penglihatannya. Ternyata mereka yang dikatakan sebagai pasukan yang tidak terkalahkan itu hanya macan kertas atau kardus yang mudah dibunuh dan ditawan oleh kalian. Terima kasih kepada rakyat Gaza dan pejuang-pejuangnya yang telah mengembalikan dan menghidupkan kemuliaan para pahlawan generasi awal Islam ini kepada kami. Terima kasih kepada kalian kelompok kecil yang beriman kepada Allah, yang mengingatkan kita kepada perang Badar. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak, kata Allah, kelompok yang kecil jumlahnya dapat mengalahkan pasukan yang jumlahnya jauh lebih besar. Terima kasih kepada pasukan kalian yang meskipun kalian dalam keadaan terluka, digempur, dibombardir, tetapi kalian masih bisa tetap melawan dan bertempur dengan gagah berani, yang mengingatkan kita kepada sirah Nabi dan para sahabatnya dalam peristiwa Hamra'ul Asad. Terima kasih kepada kalian yang bertempur dari jarak nol, yang mengingatkan kita semua kepada perang peperangan Yamamah yang dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Terima kasih kepada para syuhada yang mengingatkan kita umat Islam betapa mahalnya harga kehidupan dalam keadaan merdeka dan bebas dari penjajahan. Terima kasih kepada para syuhada yang mengingatkan kami semua kepada baiat seorang sahabat Ikrimah bin Abi Jahal untuk mati di pertempuran Yarmuk. Terima kasih kepada para pasukan tangguh, meskipun kalian dikeroyok, dikepung oleh pasukan bergajah, gajah-gajah yang besar, gajah Amerika, Inggris, Perancis, dan negara-negara besar dunia lainnya yang mengirimkan bala bantuannya dan mengirimkan tentara-tentara bayarannya yang berjumlah hampir lebih dari 80 ribu tentara bayaran yang berperang di jalur, di darat jalur Gaza, yang mengingatkan kami kepada kegagahan dan keberanian para sahabat yang bertempur dalam perang Qadisiyah untuk meruntuhkan kesombongan dan dominasi kekaisaran Persia. Terima kasih kepada kalian wahai rakyat Gaza yang telah mengajarkan kepada kami arti dan isi kandungan daripada surah Al-Anfal dengan cara yang sangat luar biasa, dengan cara yang sangat mengagumkan. Ayat-ayat Allah itu hidup dan nyata seolah-olah ada di depan kita,
Bagaimana kita dapat mengalahkan musuh yang jauh lebih besar? Bagaimana kita bisa mengalahkan konspirasi musuh-musuh yang berkolaborasi dengan musuh-musuh yang ada di dalam tubuh umat Islam? Bagaimana perang yang kalian lancarkan terhadap musuh Zionis Israel itu menyingkap banyak kebobrokan, menyingkap banyak kedustaan, menyingkap banyak sekali kepalsuan-kepalsuan yang ada di tengah-tengah kita umat Islam ini, yang mana mereka tidak pernah mempertanyakan kebrutalan dan kejahatan penjajah, tetapi malah mereka menyalahkan para pejuang-pejuang yang ada di garis depan. Terima kasih kepada anak-anak Gaza, anak-anak yang telah mengajarkan kepada kita arti tentang kepahlawanan dan keteguhan melihat suasana dan kondisi perang yang sangat mengerikan. Tapi mereka telah mengajarkan kepada kita bahwa anak-anak pun bisa menjadi pahlawan sebelum waktunya, dan bahwa pedang dibentuk dengan api, dan kami sangat iri dan kami berkecil hati di hadapan pendidikan kalian terhadap anak-anak Gaza dengan cara yang membuat kami tidak bisa berkata apa-apa di hadapan mereka. Terima kasih kepada para wanita pejuang-pejuang tangguh di Gaza. Meskipun lebih dari 8.000 perempuan yang tidak berdosa ini, yang telah melahirkan kalian, melahirkan pejuang-pejuang hebat, pejuang-pejuang yang tangguh, syahidnya mereka telah mengembalikan kepada kami arti kepahlawanan para ibu-ibu hebat di zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, kepahlawanan Ummu Aibarah, keberaniannya sahabat Rufaidah, dan pengorbanan Khansah yang menguburkan 3 putra-putra terbaiknya yang syahid dalam perang Qadisiyah, sehingga membuat kami sangat kecil di hadapan kalian. Terima kasih kepada kalian kaum mustadafin, kalian yang dianggap lemah, kalian yang dianggap remeh oleh dunia, tetapi hati kalian dan jiwa kalian begitu besar. Jiwa kalian begitu besar mengalahkan orang-orang Islam yang berjiwa kerdil, mengalahkan orang-orang Islam yang hanya bisa mengutuk dari jauh. Kalian telah menjelaskan buku-buku akidah yang tebal hanya dengan potongan-potongan video yang berdurasi hanya beberapa menit saja. Kami baru tahu bahwa akidah yang hebat itu bukan hanya ada di dalam buku-buku saja, bukan hanya yang kita kaji di tengah ruangan-ruangan masjid yang ber-AC, bukan hanya disampaikan dengan gegap gempita, dengan teriakan-teriakan dan yel-yel, tetapi kalian telah membuktikannya ke hadapan dunia dan mengajarkan kepada kita semua tentang akidah yang benar, tentang beriman kepada Allah yang benar, beriman kepada qada dan qadar yang benar, beriman kepada hari akhirat yang benar, beriman dan membenarkan risalah para nabi dan rasul, dan risalah serta wasiatnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai tetes darah yang penghabisan. Bayangkan saudara, bahasa tubuh mereka sebelum lisan mereka berkata, mereka dengan kuatnya, dengan jiwanya yang terbuat dari baja, mereka sudah mengatakan, ya Allah, ambillah darah kami, ambillah anak-anak kami, ambillah cucu-cucu dan saudara-saudara kami, ya Allah, hingga engkau ridha, ya Allah. Terima kasih kepada keluarga-keluarga di Gaza yang seluruh anggotanya bahkan telah pergi syahid
menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada seorang pun yang menangisi saudaranya, sekalipun perpisahan itu terasa sangat menyayat hati kita. Betapa banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari mereka, saudaraku. Jangan menganggap kita besar dengan jumlah kita umat Islam di Indonesia yang besar. Bangga kita mengatakan kita adalah bangsa dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia. Tapi kualitas iman kita belum ada seujung kuku mereka. Akidah dan syariat kita ternyata masih sangat rapuh. Kita baru bisa berteori, baru bisa menyampaikan tafsir para ulama bahwa pentingnya melahirkan generasi yang kuat, generasi ibadat lada uli ba'sin syadid, yang akan mengembalikan menebut Baitul Maqdis, adalah generasi yang disampaikan, digambarkan oleh Allah di dalam surah Al-Isra ayat 5. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilalad diyari wa kana wa'dan maf'ula. Generasi uli ba'sin syadid, hamba-hamba kami yang mentauhidkan Allah, hamba-hamba Allah yang senantiasa beribadah siang malam, mencari nafkah bagian dari ibadah, mendidik anak dan keluarga juga dijadikannya sebagai alat untuk ibadah, membuat peluru, mencetak anak-anak yang hafal Quran dianggap sebagai ibadah, mencetak generasi para mujahidin untuk menghancurkan musuh-musuhnya adalah juga bagian dari ibadah. Mana mereka memiliki kekuatan ilmu, kekuatan fisik, kekuatan jiwa, kekuatan iman dan akidah, sehingga hasilnya dapat kita saksikan jumlah mereka tidak banyak, 40 ribu saja. Yang baru berhadapan dengan musuh baru keluar 30%-nya saja. Tapi mereka sudah bisa membuat musuh itu terbirit-birit, lari terkencing-kencing. Lalu kemudian di antara mereka banyak yang mati dan cacat total. Generasi inilah yang diharapkan oleh kita semua untuk mewujudkan janji Allah yang kedua, fa idza jaa wa'dul akhirah liyasuu wujuhakum وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. Ingatlah janji Allah yang kedua, jika datang janji kehancuran kebinasaan Bani Israel yang terakhir, maka kami akan hadirkan kembali hamba-hamba kami yang sangat kuat itu untuk menyuramkan wajah-wajah kalian, untuk menghancurkan wajah-wajah kalian, dan agar mereka dapat memasuki Masjidil Aqsa sebagaimana mereka dahulu telah memasukinya untuk pertama kali, dan mereka lah yang akan mengalahkan kesombongan kalian dengan sehancur-hancurnya. Kita belajar dari mereka bahwa amal saleh bukan hanya salat, bukan hanya baca Quran, bukan hanya tilawah, bukan hanya zikir, bukan hanya bersalawat, bukan hanya bersedekah. Tapi amal saleh kalian gambarkan sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran. Surah At-Taubah ayat 120. Bagaimana kita menggentarkan musuh, menawan musuh, menginjakkan kaki di tempat yang buat mereka marah, dan memboikot produk-produk musuh itu adalah ibadah, adalah bagian dari amal saleh. Sebagaimana firman Allah, dzalika biannahum la yusibuhum zama'un wala nasabun wala masatun fi sabilillah wala yata'una mauti'an yaghizul kuffar wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun saleh. Kelaparan, keletihan, kehausan di jalan Allah tidak pula menginjak satu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir. Ketika pejuang Gaza menginjakkan kakinya, berhasil membuka blokade yang dipaksakan oleh penjajah,
Mereka menapakkan kakinya di wilayah-wilayah, di tanah-tanah Palestina yang direbut dan dijajah, diduduki oleh Israel, sehingga mereka membuat mereka murka. Wala yanaluna min aduwwin naila, juga mereka menimpakan suatu bencana kepada musuh. Banyak di antara mereka yang dibunuh oleh para pejuang kita sebagai balasan tindakan mereka yang keji dan brutal selama puluhan tahun. Banyak di antara mereka yang ditawan oleh pejuang-pejuang Gaza sebagai cara bagi mereka untuk mewujudkan pertukaran tawanan, agar pejuang-pejuang Palestina yang ada di tahanan-tahanan Zionis yang jumlahnya ribuan itu bisa dibebaskan dan ditukar semuanya dengan tawanan yang mereka sandra. Itulah bagian dari amal saleh. Kutiba lahum bihi amalun saleh. Kita juga bisa belajar kepada mereka bagaimana mereka mampu menerapkan syariat Islam ini dengan baik, menerapkan hukum perang dengan baik, bagaimana memperlakukan tawanan perang dengan baik dan mulia. Wa yut'imuna at'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka orang-orang beriman itu, mereka bukan hanya memberikan makan kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, tetapi juga memberikan makanan yang mereka sukai kepada tawanan-tawanan dari musuh mereka. Mereka tunjukkan kepada dunia bahwa air yang mereka minum, buah pisang yang mereka makan, mereka pun harus minta izin kepada musuh yang menjadi tawanannya, saudara. Allahu Akbar, walillahilah. Allah subhanahu wa ta'ala ingin kita belajar dari mereka. Kalau Allah ingin menolong mereka, Allah ingin habisi musuh-musuhnya dalam waktu sekejap, dalam waktu singkat mampu. Tetapi mari kita lihat rahasia yang Allah ungkapkan di dalam surah Muhammad ayat 4. Dzalika walau yasha'ullah lantasara minhum. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia pasti menolong kalian, membela kalian dari mereka tanpa terjadi peperangan yang menimbulkan korban yang sangat besar, yang menimbulkan kehancuran yang sangat besar di pihak kaum muslimin. Tetapi apa kata Allah? Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din walladzina qutilu fi sabilillah falan yudilla a'malahum. Tapi Allah dengan membiarkan perang ini terjadi, dengan angka-angka yang bisa kita saksikan, dengan akhlak mulia yang mereka tunjukkan, dengan semua yang mereka ajarkan kepada kita dari pengamalan terbaik dari sunnah Rasulullah SAW, para sahabat dan tabi'in, disitulah Allah, Dia ingin hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Disitulah mawatinul bala, mawatinul ibtila. Allah akan menyeleksi mana orang-orang beriman yang benar, yang menolong saudara-saudaranya, dan mana yang membiarkan setelah menelantarkan saudara-saudaranya, bahkan menyalahkan, memfitnah mereka. Allah akan menyeleksi di antara kita mana yang dapat, mana di antara kita orang-orang beriman yang mengambil pelajaran dari saudara-saudara kita itu, dan mana mereka yang bahkan berani dengan pongahnya, dengan sombongnya, ingin mengajarkan akidah kepada saudara-saudara kita di jalur Gaza. Padahal Quran yang mereka pelajari dan sunnah yang kita pelajari pun belum bisa diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mereka sudah wujudkan itu dengan sebaik-baiknya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ falan yudilla a'malahum, dan orang-orang yang mati di jalan Allah, yang gugur di jalan Allah ini, di perang ini, maka dia pasti tidak akan menyia-nyiakan amal-amal orang tersebut. Subhanallah. Mari kita
senantiasa bermuhasabah di penghujung tahun ini, sebelum kita masuki tahun baru 2024, sebelum kita memasuki hingar-bingar tahun politik, ayo perkuat iman dan akidah kita. Pelajari apa yang kita bisa pelajari dari saudara-saudara kita di jalur Gaza ini. Merekalah guru besar akidah. Merekalah guru besar bagi kita untuk penerapan syariat Islam yang baik. Merekalah contoh tauladan yang nyata. Dalam keadaan suka maupun duka, mereka tetap tegak kepalanya, membawa izzah, membawa kegembiraan dan kejayaan untuk Islam dan kaum muslimin. Tidak pernah tunduk kepada tekanan musuh sekuat apapun dan sekeras apapun. Mereka adalah sisa-sisa dari golongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan sebagai at-taifatul mansurah. Mereka golongan kecil yang akan dimenangkan Allah Ta'ala di akhir zaman. Yang bahkan para sahabat mereka bertanya, di mana mereka ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, hum fi baitil maqdis wa akna fi baitil maqdis. Mereka golongan yang akan ditolong oleh Allah di akhir zaman itu. Mereka golongan yang menjadi cahaya petunjuk bagi kalian, yang menjadi kiblat bagi pemikiran kalian, yang menjadi kiblat bagi tindak tanduk kalian di akhir zaman. Mereka adanya di Baitul Maqdis dan wilayah-wilayah yang ada di seputar Baitul Maqdis. Itulah contoh dan tauladan kita yang harus kita belajar dari mereka sebagaimana petunjuk baginda Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad adada ma ahata bi 'ilmik wa hatta bi qalamik wa ahsahu kitabuk. Warda Allahumma an sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sa'irus sahabat wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari di penghujung ibadah Jumat kita, kita bertafakur, bertadabbur dan bermunajat kepada Allah Ta'ala. Kita yakin di akhir pertempuran yang merupakan awal dari kehancuran Bani Israel, sebagaimana dijanjikan Allah, sebagaimana di dalam Al-Quran termaktub di akhir zaman, ini adalah awal dari kehancuran mereka. Mungkin prosesnya masih panjang, tapi inilah awal tanda-tanda kebangkrutan dan kehancuran itu. Sebagaimana Allah janjikan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, setelah mengalahkan kaum Yahudi di Madinah, di Bani Quraizah, Bani Qainuqa dan Bani Nadir, setelah Rasulullah kalahkan mereka di Perang Khaybar, Allah Ta'ala menjanjikan kepada Rasulullah dan para sahabatnya, sebagaimana terekam dalam surat Al-Ahzab ayat 27, wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tata'uha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Dia Allah akan mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah, harta-harta benda mereka dan tanah yang belum kamu injak. Kita yakin bahwa dari pertempuran ini dan rangkaian-rangkaian yang nanti kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu, kita akan memastikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terwujud. Kita akan mewarisi rumah-rumah mereka, tanah-tanah mereka dan harta-harta benda mereka, dan ini adalah merupakan awal dari futuhat Islamiyah di akhir zaman, di mana Allah janjikan kalian wahai kaum muslimin pasti akan menginjakkan tanah di tempat yang belum pernah kalian kuasai, dan itulah di antara tanda-tanda nubuah Nabi di akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat Allahumma ansuril islam wa izzal muslimin wa ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin Allahumma ansur man nasaraddin wa akhdul man khadalal muslimin Allahumma rinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa rinal batila batilan warzuqna ijtinabah Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi falastin fi kulli makan min biqa'il ardi ya rabbal alamin Allahumma munzil al-kitab hazim al-ahzab sari' al-hisab ihzimhum wa ansurna alayhim birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma farrik jam'ahum wa shaddid shamlahum Allahumma qtulhum badada wahsihim adada wala tubqi minhum ahada birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة